teman-teman, balik lagi di channel YouTube-ku Devi Tria. Nah, di video kali ini seperti biasanya ya, aku masih ada di Jalan Tamadres. Ini lokasinya ada di Gang Makam. Tuh, Gang Makam ya. Ini dekat pertigaan Terminal Kenjeran. Kalau kalian lewat arah sini tahu kok, yang mau ke arah Jembatan Baru di Sukolilo itu sebelah sana. Nah, di seberang sana itu ada orang jualan martabak, martabak mie dan juga martabak telur. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya channel aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Seperti apa martabaknya? Penasaran? Ikuti terus videonya. Teman-teman, ini dia martabak yang tadi aku beli di Mbak Har. Ini martabak mie bihun, atau bisa disebut juga dengan martabak pelet. Nih, bentuknya seperti ini ya. Nah, gak usah lama-lama ya, langsung aku coba gimana rasanya. Ini ada petisnya. Petisnya enak, pedes. Ini juga tadi ada, kalau goreng tuh dikasih minyak gajah ya, biar rasanya tuh kayak lebih sedap gitu. Tuh, tampilannya seperti ini. Harganya murah, 1.000 rupiah. Kalau kalian penasaran, langsung aja datang ke situ ya. Enak banget, recommended. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe ya. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.